Dadang suami owner Davina Skincare buka suara terkait viral video mobil Ferrari merah miliknya disebut melakukan aksi balap liar di salah satu jalan kota Palembang. Dadang dengan tegas membantah dugaan telah melakukan aksi balap liar. Menurut suami owner Davina Skincare itu, kabar dirinya melakukan aksi balap liar sangat merugikan. Saat dikonfirmasi Tribunsumsel.com, Dadang membenarkan mobil Ferrari yang terekam video beredar adalah miliknya. Bahkan saat itu Dadang sendiri yang sedang mengendarai mobil Ferrari merah tersebut. Kata Dadang, dia tengah keluar dan berjalan kemudian tidak sengaja bertemu temannya Alex pemilik Alex Variasi di Jakabaring. Karena Alex baru saja memodifikasi mobil Pajero-nya sehingga kemudian tertarik menguji hasil modifikasinya. Alex menjelaskan karena tidak enak menguji kendaraannya di Jakabaring kemudian dia dan Alex lalu berpindah ke Citra Grand City, CGC. Diakuinya, tindakan itu juga hanya sekali dilakukan karena khawatir dianggap balapan liar atau dianggap mengganggu kenyamanan. Rupanya apa yang dia khawatirkan terbukti benar dan video dia mengetes kemampuan mobil temannya diposting dengan caption salah. Sebagai pemilik bisnis skincare dia merasa dirugikan dengan video yang salah dibuat caption itu. Video yang dibagikan di akun Instagram Palembang Terciduk itu ramai dikomentari lebih dari 200 netizen dengan beragam komentar pro dan kontra. Umumnya komentar yang dituliskan bersifat kontra karena dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lainnya karena tidak tahu persis masalahnya.